012 Putri SD, 012 Putri SD kurang 1, 012 Putri SD kurang 1. Oke, salam olahraga. Selamat berjumpa lagi dengan kami channel Pelepasan Lomba Gerak Jalan 8.17 km tingkat SD, SMP, dan SMA Sederajat dalam rangka memperingati ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74 tahun 2019. Oke, langsung saja kita simak yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Yang kami hormati Bapak Bupati Karimun, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Karimun, yang kami hormati Bapak dan Ibu Forum Koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun, yang kami hormati para juri, Bapak dan Ibu Pembina Pendamping Gerak Jalan tingkat SD, SMP, dan SMA Sederajat, para peserta lomba gerak jalan 8, 10, dan 17 km yang kami banggakan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengarahan dari Bapak Bupati Karimun dan sekaligus melepas secara resmi lomba gerak jalan tingkat SD, SMP, dan SMA Sederajat tahun 2019 kepada Bapak Dr. Haji Anwar Rafiq S.M.Si. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba mendekat untuk pengambilan video. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua serta salam olahraga. Belum kompak. Ya, angkat tangannya sama-sama, jawabnya jaya, baru nanti dilepaskan gerak jalan ini. Salam olahraga. Yang kami hormati sahabat kami Bapak Haji Anwar Hasyim Wakil Bupati Karimun, yang kami hormati rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Bapak Dalanal, Bapak Gandim, saya mewakili Bapak Kapolres atau mewakili, yang kami hormati Bapak-bapak para asisten Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian dan Camat Karimun yang hadir pada kesempatan berbahagia ini, lebih khusus Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun beserta panitia gerak jalan dan rangka HUT kemerdekaan Republik Indonesia 74/2019 serta Bapak Ibu para hadirin undangan yang mohon maaf tidak dapat sebutkan satu persatu serta seluruh Bapak Ibu lapisan masyarakat Kabupaten Karimun dan peserta gerak jalan. Untuk hari ini ada gerak jalan 8.10.17 yang insya Allah diikuti untuk tingkat anak-anak SD, SMP, SMA, SMK yang jumlahnya telah dilaporkan di kurang 292.
serta seluruh hadirin para undangan yang saya muliakan. Puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala wa syukurillah di pagi yang penuh dengan keberkahan sejenak berkumpul kita di panggung Putri-Putri Kemuning Kostal Area dan rangkaian kegiatan pelepasan gerak jalan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Malaysia yang ke-74 tahun 2019 di Kabupaten Karimun. Dan mudah-mudahan kehadiran kita semua pada pagi hari ini untuk menyaksikan anak-anak kita melaksanakan lomba gerak jalan dan kita berikan dorongan agar generasi-generasi kita menjadi generasi yang sehat yang nantinya siap untuk menerima estafet pembangunan di masa yang akan datang. Selamat dan salam tak lupa ketahdiakan dengan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, hadirin, hadirat yang akan memuliakan, saya tidak berpanjang lebar. Mari langsung mentun dari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 2019 ini di Kabupaten Karimun. Kita timbulkan semangat nasionalisme kita. Kita semburkan semangat cinta kepada bangsa, cinta kepada negara, cinta kepada tanah air kita. Di mana negara Indonesia merupakan negara yang besar, cinta kepada NKRI adalah harga mati bagi kita semua. Oleh karena itu, membentuk olahraga gerak jalan yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah memupuk rasa kesadaran nasional kita, rasa kebersamaan kita, rasa nasionalisme kita pada anak-anak kita. Dengan mereka bergerak jalan, mereka berlomba, menunjukkan bahwa mereka siap sebagai generasi muda yang sehat, berjuang untuk nantinya akan siap untuk membangun negeri ini, membangun Kabupaten Karimun yang kita cintai ini di masa akan datang lebih baik lagi. Semoga dengan berolahraga, dengan gerak jalan ini, anak-anak kita menjadi sehat, dijauhkan dari hal-hal yang negatif, khususnya masalah-masalah narkoba yang saat ini menjadi musuh kita bersama. Musuh masyarakat Kabupaten Karimun, musuh bagi negara kita yang harus sama-sama kita bergandengan tangan agar anak-anak kita terbebas dari masalah-masalah narkoba yang saatnya sedang maraknya di bumi ini termasuk di Kabupaten Karimun. Saya kira itu yang paling penting dari kegiatan ini. Marilah bersama-sama kita merajah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dengan untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berdoa semoga negeri kita dijauhkan dari musibah, bencana, malapetaka dan bahaya, selalu mendapatkan lindungan dan redha Allah Subhanahu wa taala, khususnya Kabupaten Karimun yang kita cintai menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbukum dalam lindungan dan maunah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat kepada anak kami yang ikut dari masing-masing cabang gerak jalan ini 8, 10 dan 17. Mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Bersama-sama kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Gerak jalan 8, 10, 17 dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Kabupaten Karimun pada pagi hari ini saya lepaskan secara resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Bupati Karimun, kami mohon kesediaannya untuk melepas secara resmi didampingi Kepala OPD dan Kepala SKPD untuk melepas secara resmi Lomba Gerak Jalan tingkat SD, SMP, dan SMA tahun 2019. Okay. Kami doakan untuk peserta pertama hitungan berlaku surut ya dari 5 4 3 2 1 ya. Siap-siap apa-apa. 5 4 3 2 1 ya. Beberapa kesempatannya untuk mengelak daripada anak kita lagi yang berjalan. Intervalnya 1 menit. Siap-siap.
5, 4, 3, 2, 1, ya! Siap-siap, 5, 4, 3, 2, 1, ya! Lima, empat, tiga, dua, satu, ya! Dan siap. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Pak Narno dan Bu Leni pun turut hadir. Tim liput, tim dokumentasi. Terlihat kekompakannya ya. Kita lihat sih itu baju seragam. Tuh. Tim gerak jalan Putri SMA Mahabodi, ini Pak Jeff Rinaldi lewat turut mengiringi.